datang ke Premina Boutique. Kali ini saya mau mereview tas keluaran dari Coach, yaitu cantik. Kenapa saya bilang cantik? Karena memang cantik banget ini tasnya. Jenis tas yang feminim nih, gini. Gitu ya. Coach size crossbody in signature canvas. Nih. Ini tampak depan. Ini tampak samping kanan. Ini tampak samping kiri. Ini tampak atas. Ini tampak belakang. Ini tampak bawah. Ini ya. Ini jenis tas yang kokoh gitu ya, maksudnya kokoh ketika dia didirikan dia tidak jatuh. Ini. Cantik loh ini ya. Serius ini cantik banget loh. Jadi dia ini menyeluruh bagian depan, belakang, samping kanan itu ada tulisan dalam huruf C-nya. Ini ya. C gitu ya menyeluruh. Bahannya adalah cut canvas and refined calf leather. Ini canvas, cut canvas. Ini bagian-bagian yang ada signature-nya itu adalah cut canvas. Nih, sedangkan bagian yang polosnya adalah refined calf leather, yaitu pada bagian bawah. Nih, pada bagian top handle-nya. Nih, sama bagian sambungan. Ini dan ini. Ini ya. Keren kan? Keren banget nih. Warnanya adalah tan khas. Nih. Jadi kayak warna bata kayak gitu ya. Untuk yang ininya. Sedangkan bagian yang sininya, yang signature-nya ini kayak agak coklat muda dengan gradasi warna. Di sininya ini agak muda banget, yang ini lebih tua sedikit. Hardware-nya adalah gold, ini gold, ini gold, bagian zippernya juga gold, ini ya. Pada bagian bawah di sini ada 4 kaki, ini ya, 4 tatakan, jadi bisa didirikan seperti ini. Okay. Size-nya, saya punya ukuran di sini. Pada bagian bawah ini ya, dari ujung ke ujung ini kurang lebih 25,5 ini ya, 25,5 yang bagian dari sini ke sini 25,5, kemudian untuk bagian tingginya kurang lebih 20 dengan lebar ini ya, lebarnya kurang lebih 19. Lebarnya kurang lebih 18,5. Ya, kurang lebih 18,5. Pada bagian depan nggak ada kantong. Pada bagian belakang juga nggak ada kantong. Jadi dia langsung bukaan di bagian tengah. Ya, bukaannya. Ini dengan hardware gold. Di sini ada kayak aksesoris kayak gitu ya untuk pegangan dari zippernya. Sekarang kita lihat bagian dalam. Ini ya, bagian dalamnya. Ini dia. Bagian dalam bahannya kain dengan warna kayak burgundi gitu ya. Ini ya, kayak keungu-unguan gitu. Ini bagian dalamnya. Sisi sebelah kanan tidak ada kantong. Sisi gini nih. Nah, salah saya. Okay. Sisi sebelah sini, di sini ada satu kantong menggunakan zipper. Nih, kantongnya. Ya, di sini ada clip-nya. Ada clip coach. Sisi sebelah kirinya di sini ada tag matching-nya. Ini matching sebentar kita lihat.
Ini made in-nya Kamboja. Made in Kamboja. Nih ya. Untuk sisi sebelah sini ini kosong. Maksudnya kosong, tidak ada bukaan gitu. Rumi ya, dalamnya rumi. Rumi banget nih. Untuk kalian yang menyukai membawa barang banyak tapi tasnya tidak kelihatan terlalu besar, ini loh. Beneran ini oke. Buku masuk, semua jenis handphone, dompet di sini masuk. Masukin aja gitu ke dalam. Ini muatannya banyak, serius. Ini muatannya banyak tapi nggak kelihatan besar. Oke. Talinya, talinya ada dua. Yang pertama adalah top handle kayak ini. Ini talinya itu nyambung ya. Yang ini nyambung, ini nggak bisa dilepas. Yang top handle ini bisa dilepas, ini nyambung. Sedangkan untuk yang long strapnya, ini bisa dilepas. Ini long strapnya bisa dilepas. Di sini ada adjustannya yang bisa dipanjangkan atau dipendekkan. Ya, cocok untuk ke kantor, cocok untuk traveling, cocok untuk jalan-jalan santai. Ya. Beneran loh, ini untuk fungsi banget nih tasnya. Keren, keren banget tasnya. Kelengkapannya, yang pertama adalah price tag. Nah, price tag, ini kodenya 93847. Ini warnanya B4 atau tan grass. Ini coach signature side crossbody. Kemudian ada care cardnya. Ini care cardnya untuk coach. Ini kemudian ada dust bag. Ini dapat dust bag. Oke. Dust bagnya ini. Terus ada aksesoris hang tag. Ini ya, aksesoris hang tagnya seperti ini. Ini emboss. Jadi kalau ini diraba, ini kayak ada perbedaan tebalnya, teksturnya. Oke. Sip ya, ini keren banget. Beneran ini keren. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai tas Shay ini, silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger yang ada di Facebook atau di Instagram. Jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara mulai dan subscribe channel di Kiprah Mina Butik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.